balik lagi di channel Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Oke guys, gimana nih kabar kalian semuanya? Pastinya seperti biasa guys, aku sangat-sangat berharap kalian itu semuanya sehat-sehat ya guys. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin reaction video tentang Roblox ya. Pastinya ini bakalan seru banget, pastinya juga ngakak. Ya ampun kesontong guys. Pastinya ini bakalan seru banget, pastinya ini bakalan ya ngakak-ngakak juga ya guys. Oke guys, sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Ini adalah si Piggy ya, lagi jalan-jalan di pantai. Dia lagi ngeliatin ada abang cakep, abang jago. Terpesona. Yow, dia pergi dan jatuh cinta. Kita lihat di sini guys, kalian lihat tuh ototnya, nah seperti roti sobek. Kalau aku lihat di sini ya guys, ini ototnya kok kayak ngakak ya, kayak bukan otot guys ini, tapi kayak gendut ya guys. Nah, perutnya guys sungguh sangat seksi ya. Jatuh cinta si Penny-nya guys. Rata perutnya guys. Dia berotot, diketawain guys. Disuruh olahraga guys. Kalian lihat guys, saking cintanya dia ya, dia rela olahraga demi mendapatkan pujaan hatinya dia, si abang jago tadi guys. Ya ampun, kita lihat guys di sini barbelnya warna pink juga ya, sesuai seperti Piggy. Nyamuk guys. Enggak bener ini. Ya ampun. Sakit dong matanya kena ngelempar barbelnya guys. Malah kena abang jagonya. Fix Piggy-nya gak jadi-jadian sama abang jagonya guys. Gimana ya, belum jadian juga udah babak belur. Kita lihat sekali lagi ya. Nyamuknya ganggu sih. Marah dia guys. Meninggoy ya. Enggak meninggoy guys. Marah dia guys. Jangan marah dong, Piggy-nya bingung guys. Ditarik tangannya guys. Malah disuruh pakai yang lebih berat lagi guys. Sumpah ini abang jagonya kebangetan ya guys. Tega banget sama si Piggy ya guys. Kalian lihat dong badannya si Piggy sama si abang jagonya. Sungguh jauh berbeda. Tapi dia sanggup guys. Mulai gak tahan. Celana Piggy-nya malah robek guys. Karena saking beratnya ya barbelnya itu. Malu dong diliatin pantatnya guys. Udah mulai gak kuat guys. Malah kupu-kupu lagi ya. Emangnya kupu-kupu itu seberat apa sih guys, sampai bisa barbelnya itu miring-miring kayak gitu. Sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, kena abang jagonya lagi guys. Fix abang jagonya udah bener-bener gak tahan mungkin. Diangkat guys si Piggy-nya. Malah disuruh pakai treadmill. Dari tadi kek, daripada yang angkat-angkat barbel kan. Pasti ya guys, si Piggy ini badannya langsung jadi berotot. Mulai kenceng. Ada yang salah. Dari tadi serba salah ya guys. Bintang-bintang guys, pusing kepalanya. Malah ngakak dada-dada. Maaf. Malah dicium dadanya guys. Abang jagonya malah risih tuh guys. Kita lihat mukanya karena dicium sama si Piggy ya. Tuh guys. Dan Piggy-nya pergi guys. Tapi menurut aku ya guys, dari tadi sumpah serba salah banget. Pertama ya, si Piggy-nya pakai barbel yang ringan, datang lebah, dan barbelnya kelempar lagi ke mukanya si abang jago. Kedua, gara-gara kupu-kupu guys. Dan yang ketiga, treadmill, gara-gara cepet banget dan dia kelempar. Yang kelempar Piggy-nya guys, sungguh-sungguh tidak masuk akal ya. Kita lihat guys, ternyata ada si cewi-cewi cantik ya, lagi berjemur pakai bikini seksi-seksi di pinggir pantai. Si cewi-cewi berambut pink. Apa itu guys? Dan ada si abang tampan memakai bedeng unicorn guys. Cari perhatian. Cantik banget kan? Jatuh cinta terlope-lope guys. Kalian lihat guys, cantik banget ya kan? Kaget. Ya ampun,
cara nunggangin benennya guys tuh. Bergaya kan malah jatuh. Nah, cari perhatian banget guys. Manggil si ceweknya. Risi guys, gak mau. Dan ternyata ada abang yang lebih jago ya, yang lebih maco lewat guys. Terpesona si ciwi-ciwinya ini guys. Nunjukin ototnya dan terlope-lope dia guys. Nah, oh my god, dia punya ini yang lebih mahal daripada benen unicorn ya. Benen unicorn tidak ada apa-apanya guys. Meleleh guys dia, saking jatuh cintanya, terpesona ya. Sakit hati guys tuh, nangis ya. Makanya jangan terlalu menaruh harapan pada seseorang. Olahraga guys, angkat barbel. Nah, udah gak sakit. Ya ampun. Oke, yang kedua. Mungkin karena dia gak biasa olahraga guys. Mulutnya tuh guys, saking beratnya ya. Udah bertahap barbelnya guys. Dan sekarang barbelnya udah yang paling besar. Dan kita lihat bareng-bareng guys. Ternyata dia udah punya otot ya. Dan badannya udah kekar guys. Nah, perjuangan guys. Mukanya udah mulai sangar. Udah mulai lincah ya guys. Oke, si cuwi-cuwi tadi lagi senang-senangnya. Kalian dengar guys ketawanya si abang tampannya ini kayak biba ketawa ya guys. Kita dengar sekali lagi guys. Kalian pasang telinga baik-baik ya. Kalian pasang telinga baik-baik guys, dengerin. Bener kan? Kayak biba. Mereka bengong. Dan ternyata dia udah jadi raksasa. Ya ampun otot-ototnya guys, tapi malah ngeri ya. Oh my god, ciut kan, malah takut kabur dan dia jatuh cinta lagi guys. Ya ampun, gede banget guys. Dipanjat dan dikiss, nah jatuh cinta si raksasa. Oke, guys, dan dia udah mulai kembali normal lagi. Mereka udah pacaran. Lagi ngapain ini guys? Apa itu guys? Oh my god, ada orang yang lagi buang bayi guys. Bayinya pasti imut banget. Oke, dia lagi asik santai dan kaget. Ternyata apa guys? Ternyata mereka menemukan bayi piggy guys. Menurut kalian guys diadopsi nggak ya? Kalau aku buang aja lagi deh. Ini kan piggy guys, bukan manusia ya kan? Tapi dia malah seneng guys. Malah takut suaminya guys. Nah, iya dong, adopsi dong. Oke, demi kamu ya kan? Bete guys. Dibawa pulang. Nah, pigginya. Yang seperti ini guys, yang udah mulai bikin marah ya. Oke. Ikut juga pulang guys. Dirawat bayinya guys. Ya ampun. Oh my god, manja banget. Nangis guys. Mau dipeluk terus. Dia kalau dipeluk terus tidur guys. Ya ampun, nangis lagi. Udah bobo juga. Alasan aja guys. Ini piginya menang banyak guys. Nangis lagi. Oh my god, malah tambah kenceng nangisnya. Pukul aja itu. Apa itu guys? Lapar. Dia lapar guys. Ada makanan gak ya? Wortel guys. Ya ampun, Piggy dikasih wortel. Masuk akal gak sih? Dibuang guys. Dia gak mau. Nangis timun. Dibuang lagi, gak tahu diri ya. Oh my god, perasaan aku udah gak enak guys. Apa itu guys? Susu. Aku kiranya tadi dia bakalan dikasih makanan busuk yang di kulkas tadi. Dia sukanya susu. Tenang. Mereka lagi mau santai lagi guys. Boker si Piggy guys. Sungguh-sungguh sangat menyusahkan. Nah, itu aromanya. Aroma bau dari tai si piginya guys.
Tuh, siapa nih yang bakalan ngebersihin ya? Melihat pantatnya si Piggy, guys. Oh my god, guys, kalian lihat itu popoknya. Ya ampun, popoknya si Piggy ini kayaknya bukan popok ya, guys. Kayak apa ya, guys? Entahlah. Kayaknya ini si Piggy cuman ngadi-ngadi deh, guys. Oke. Apalagi, guys? Susunya jatuh dan rencana jahat ya. Oh my god, bapaknya malah dikencingin. Oh my god, malah berantem, guys. Piggy ini emang gak tahu diri ya, guys. Udah diadopsi juga ya. Malah mukul-mukul. Buang aja sih kalau menurut aku. Tuh, kalau datang mamanya, guys, dia manja-manja gitu ya. Tuh, mamanya marah lagi, guys. Dan tadi bapaknya yang kena salah ya. Malam pun tiba ya. Gak bisa tidur gara-gara Piggy nangis terus, guys. Udah capek mamanya ya. Oh, tiba lagi pagi, guys. Oke, Piggy-nya lagi main-main dan mamanya ngantuk. Oke, apa ini? Oh, pas orang tuanya lagi tidur. Apakah yang dia perbuat, guys? Oh my god, aku udah... Oh, ternyata dari si Piggy yang masih bayi dan sekarang bapak ke dan mama ke jadi anak kecil lagi, guys. Oke. Lagi main di tanah pasir diinjak. Oh, mama ke imut banget, guys. Pakai bandau pita-pita pink ya. Nangis, guys. Malah diketawain sama bapak ke ya. Oke, guys, ternyata aku salah sih. Bocil yang rambut hitam tadi ternyata bukan bapake. Ini adalah bapake, guys, yang berambut merah ya. Lagi main mobil-mobilan. Oh, dia melihat. Oh, bapake ternyata melihat mamake nangis, guys. Ngadangin ya. Takut gak lu? Panik gak? Ketawain, kocak. Ambil pedang, guys. Oh, ngajak baku hantam dia. Malah ambil sekop, guys. Oke, ha. Oh, siapakah yang akan menang? Oh, mundur, ha. Oh, kepleset, guys. Oke. Nah, meninggoy. Dan mereka seneng. Hidup lagi, guys. Malah ditanam pakai pasir. Mereka malah ngebangun istana pasir di depan tubuhnya si rambut hitam ini, guys. Namanya juga bocil ya. Dan yang membuat aku heran dari kecil emang bajunya si mamake dan bapake kayak gini ya, guys. Sampai besar loh, guys, sampai menikah gak kedinginan atau gimana sih itu, guys. Nah, malah asik ngebuat istananya ngakak, guys. Oke, dan sekarang lagi main tinju ya, udah kembali lagi menjadi besar, guys. Nah, malah kena muka abang jago. Oke. Ada yang lebih besar lagi, guys. Gak berasa kan? Pukulan Anda sungguh-sungguh sangat tidak berasa ya. Nah, malah kena dia. Kelempar, guys. Bang, kenapa ini? Lagi olahraga, guys. Sungguh-sungguh punya niat yang emang bener-bener pengen punya otot ya, guys. Tuh. Itu cuma kayak balon ya, guys. Oke, bermeditasi ya dengan alam. Boxing club. Oke, bapaknya mau boxing, guys. Bapaknya ngelawan siapa ini? Ngelawan siapa, guys? Oh my god, ini siapa, guys? Mulai-mulai meragukan. Ternyata ini Oh my god, bapaknya ngelawan mamake yang udah jadi raksasa, guys. Oh, jadi ciut dong. Mamake udah jadi sumo, guys. Jelas bapake kalah ya. Tuh, wasitnya udah memulai pertarungan.
Ampun, perutnya malah dipukul-pukul. Huh? Diangkat sama Mama Ke, guys. Apanya itu guys yang dipukul-pukul lagi sih? Sambil nutup mata. Oh, Mama Ke. Oh, awal mula dari kisah cinta mereka ya, guys. Tuh ngasih bunga perutnya. Tuh, ngebayangin. Oh, dipukul sama... Bapak Ke mukul Mama Ke, guys. Yang lagi jatuh cinta. Oke. Udah mulai mau meninggoy. Sakit hati ya, Mama Ke. Dan diangkat sama Bapak Ke. Sambil tatap-tatapan dan mereka. Mereka. Jatuh cinta. Mereka akhirnya jatuh cinta dan hidup bahagia ya, guys. Dan memiliki anak Piggy tadi. Piggy Dajul, guys. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku tentang animasi Roblox ngakak-ngakak guys. Ngakak so hard ya. Oke guys, dan itulah dia tadi kisah cinta dari si Bapak Ke dan Mama Ke Roblox yang menjalin hubungan dari kecil ya. Dan mereka menikah dan hidup bahagia dan mereka menemukan bayi Piggy. Nah, menurut kalian guys kehidupan mereka bakalan bahagia apa enggak guys? Kalau tari lihat ya guys, setelah Piggy tadi ada, si Mama Ke udah sayang sama si bayi Piggy dan udah enggak menghiraukan Bapak Ke guys. Oke guys, buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian bisa tinggal langsung komen di kolom komentar. Karena di channel ini Tari Mentari bakalan bikin konten game, vlog, reaction, video-video apapun itu guys. Dan biasanya juga Tari Mentari main Ome TV. Dan buat kalian yang terus tanya ya, Kak Tari kapan main Robloxnya ya? Aku itu tiap hari itu main Roblox guys. Biasa juga main mabar sama Pandu Gaming. Beneran deh. Coba kalian tanya sama Bang Pandu Gaming. Aku beneran guys, tiap hari main kok. Oke guys, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.